Halo guys, masih di Simpang 5 nih. Waktunya kita lanjut lagi. Ini posisinya aku udah gak yang bagian pinggir ya, tapi aku udah ada di tengah lapangannya. Dan di sini aku tuh gak tahu banget mau ngapain. Jadi waktunya kita beli sesuatu ya untuk dimainin. Yang mana, Dek? Akhirnya aku memutuskan untuk membeli kitiran lampu buat dimainin di tengah lapangan ini. Yuk kita beli dulu ya, guys. Ini aku lagi milih-milih nih, mau yang ini atau yang itu. Tungguin pilihin ya, guys. Udah dibeli, udah dibayar, waktunya kita mainin. Ya biar jauh kok masih ini sih, biar jauh. Yang beli mainan siapa? Ini papa mau coba malah gagal dong, guys. Kayaknya aku yang lebih pro. Dan ini papa mau coba lagi. Dan hasilnya adalah kitiran lampunya terbang dong. Tinggi banget dan bagus banget. Sumpah ini larinya jauh banget ya, guys. Ini awalan ya masih pendek-pendek lah ya, guys, loncatnya. Tapi ini kalau udah lama itu ya bakalan tinggi banget dan bagus banget, indah banget, beneran deh. Ini aku mau cobain dan ternyata aku juga ya sedikit lah ya, ya walaupun tidak terlalu pendek tapi setidaknya bagus kok. Dah ini aku yang kedua kali, jauh banget. Lari-lari guys aku untuk ngambil lagi. Coba mama, Dek. Coba mama apa? Coba mama. Ternyata si mama ini juga mau nyobain, guys. Jadi langsung aja kita kasihin buat mama cobain, kira-kira siapa yang ya yang lebih tinggi dari ketiga peserta ini. Oke, ini coba mama mau terbangin dulu dan hasilnya pendek, guys. Dan ini aku lagi contohin ke mama cara maininnya supaya kitiran lampunya bisa terbang tinggi tuh. Kan aku udah bisa terbang tinggi. Dan ini mama mau coba lagi. Mama itu semangat banget biar bisa. Dan ternyata mama berhasil dong, tinggi banget. Wow, selamat mama. Oke,
Oke deh, segitu dulu ya videoku hari ini main kitiran lampu di tengah lapangan Simpang 5. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.